banget loh. Dipegang. Kucing kita obatin kok, tenang aja. Gua enggak ada rasa. Gua bukan diobatin ya. Ada undang-undangnya enggak tahu kan kekerasan dalam hewan kan sekarang. Dia kan. Dan saya di ini panas banget. Itu kan kita mau pilihan, kita enggak punya. Ya udah diam aja kamu, diam aja. Ya, diam. Sini aku bukain, Mbak. Sudah, bukan itu, ini ada minyak. Iya, enggak, sini aku bukan, tenang. Tenang, tenang. Astagfirullahaladzim. Buka banget tuh sampai ini. Kasihan dia, panas ini dia. Enggak, apa maksudnya? Bukan masalah mau bulat tempat tetapi caranya tuh sampai kakinya tuh lubang banget tuh lihat tuh. Iya, kita tahu makanya kan kita nyampe di sini kan kita obati. Enggak, kalau diobati cuman pakai obat merah bukan obatin, Mbak. Obatin itu dia harus dibawa ke klinik, di check up semuanya. Iya. Karena ini bukan masalah anjing atau Mbak, tetapi ini tentang bagaimana manusia memperlakukan anjing dengan sangat kasar kayak gini. Ini apalagi dia ada anaknya Mbak loh. Iya. Sudah sekarang kalau anaknya Mbak bagaimana tumbuh dengan apa namanya dengan kekejaman kayak gini, kasihan cocok sebentar kita bawa keluar sebentar. Dan dia harus digendong sama Mbak. Kamu bangun Mbak kamu bangun. Minggir. Ron. Anjing kayak gini masa galaksi saya. Ron, gendong aja Ron. Ya itu makanya lah digendong Ron. Gendong. Ya gimana maksudnya mau dibawa ke dokter? Ya sayang. Kami punya yayasan resmi loh. Kami berbadan hukum. Bapak ditanya baik-baik malah bapaknya yel. Iya, Pak. Ngomonglah, maksudnya. Indra. Bapak kenapa bisa sampai begini? Kamu enggak jual nih, ketemu ya begitu. Kayak dibacakan satunya yang biru tadi. Satu aja. Ini loh, tak jual dulu. Ini panjang loh, Pak. Sampai kalau Bapak enggak ngomong, kita kan mulai naik. Yang ngomong baik, Pak. Diobat. Sekarang gini loh, lu mau pelihara sementara perlakukan bapakmu ke anjing aja sudah seperti ini. Mau pelihara gimana? Ya jelas tidak boleh dong. Enggak ada aturan, silakan kita maju ke ranah hukum. Sibuk banget. Ya kenapa kamu nggak lihat sendiri nih anjingnya sampai begini? Ya, kan kami udah minta maaf. Nggak bisa aja minta maaf dong. Iya, kan kita mau ngurus bapak. Nggak bisa gimana mau ngurus. Nggak usah, nggak bisa diurus gimana kamu mau ngurus lagi. Ya udah, kalian emang nggak bisa diurus terus mau diapain? Ya harus sampai, kita akan bawa ini. Mau dibawa? Ya harus dibawa dong. Gimana mau bisa diarah? Capek-capek gimana? Terus kamu minta uang? Nggak. Ya udah, terus apa mau buat cara hukum? Ya jelas orang kamu, bapakmu sudah perlakukan anjingnya seperti ini. Kok masih ngeyel? Ya Tuhan, tidak bisa mengurang jelas videonya. Kamu aja yang bilang. Kau sebab Tuhan. Dari, gini loh, bapakmu aja ini seret anjing ini tuh jauh loh. Dari pabrik sampai di sini dan itu di aspal. Pabrik yang kemarin, Arum. Ini saksinya loh dia tuh. Kami mana? Pabrik apa tadi? Dan di video tadi, Dek. Kasih tau gak? Dek, handphone saya yang di tadi, Dek. Ada videonya. Dek. Jauh gak? Handphone di sini. Oh, ajar. Oh iya. Aku makan anjing nih. Semua tetangga di sini aku makan. Jangan bahas masalah anjing. Ini masalah yang kamu bawa. Kalau kami salah, tapi jujur kami cuma punya niat ini mau melihara ini. Teman kami itu kok mana? Kami tahu anjing hitam kami diracun orang. Tiga bini juga diracun orang, banyak yang anjing utang. Ini bapak saksinya. Lalu ya Pak ya? Ini intinya, ini anjing kecil, anjing ini kecil, nggak, jangan melebar, jangan play victim,
ini anjing ini kecil. Cara bapak kamu memperlakukannya itu tidak bagus, tidak manusiawi. Ya, diseret sejauh salah. Juga. Ya, saya bapak saya salah. Karena memang bapak saya melakukan itu ada sebabnya kan, Pak? Tadi kan bapak sebabnya. Ya, sebabnya memang digigit taruh nih. Saya enggak tahu digigit apa enggaknya. Sekarang gini aja, kamu lihat deh, kamu lihat deh, kalau anjing ini galak, buktinya aku orang baik, gendong dia, dia nak galak nih. Bentar. Mau ngambil apa? Mau ngambil dia, mau dipelihara. Dulu memang dia punya kita. Terus, karena biangnya udah besar, kami taruhlah di itu. Akhirnya dibuang orang ke alam raya. Kami lihat, kami mau ambil, Bu, selama seminggu ini kami kasih makan terus di situ. Nah, ternyata udah gak kenal lagi sama kami kan. Berusaha lah bapak ini ngambil pelan-pelan, gak bisa akhirnya digigit. Habis itu dicoba lah, berusaha dia dipergap lah. Dapet akhirnya ya begitulah, gak ada teman bapak kayak itu. Kenapa dia sampai gigit, mau tahu? Karena bapak ini